Jejen, ini TikTokers yang ngegas gitu ya. Dan dia diantar sama dua temennya yang kurus-kurus gitu. Kayaknya tiap hari dimarahin ya. Teman kamu satu kelas sudah pernah kena marah semua? Udah ya? Kalau aku yang mancing, kamu kira-kira marah nggak? Coba ya. Jejen, kamu kan lagi ulangan. Kok malah main-main kesini? Punya belajar? Ya kan udah selesai. Udah selesai? Emang besok nggak ada? Ada. Iya, terus kenapa nggak belajar? Ntar malam. Malam? Iya. Emang cukup belajar? Cukup. Bisa belajar apa? Belajar ya apa? Kayaknya lebih ngegas. Susah apa-apa. Ya gitu ya. Selama ini yang mancing anak-anak. Ya, pas yang mancingnya anak mama. Nah itu. Takut dosa, katanya lebih takut dosa. Coba kita lihat komentar netizen yang terhibur banget gitu lihat kamu kalau ngomel-ngomel. Kita lihat yang berikut. Temennya dilatih mental terus katanya gitu. Temen kamu kalau dimarahin ada yang takut gak sih? Atau mereka malah seneng? Ketawa-tawa. Ketawa-ketawa. Yang benar, yang berikutnya. Berteman sama Jejen seru kayaknya ya, rame selalu. Yang berikut, teman good looking kalah sama yang seru katanya gitu. Yang berikut, ha aku sebut dia cantik dan pemberani katanya. Beneran gak kamu anaknya pemberani? Iya. Pernah gak kamu ngegas sama orang yang kamu gak kenal gitu? Di jalan misalnya lagi di apa yang suka kamu yang wah gitu pernah? Angkot. Di angkot? Itu pada saat apa lagi apa gimana? Suka ngetem lama. Terus kamu marahin supirnya? Iya. Kamu ngomongnya gimana? Klakson. Kamu terus? Jalan lama gitu, macet. Kamu yang ngomong? Iya. Coba contohin. Ke supir angkot. Dan anggap supir angkotnya seumuran. Hah? Anggap supir angkotnya seumuran, oh, iya, jadi berani. Oh iya, kamu ya. Santai gitu, terus gini. Bang, jalan apa macet ini? Lama banget. Ntar nunggu penumpang. Dah itu di belakang udah macet. Ya biarin aja. Gue tubruk juga nih. Iya, galak. Ada gongnya. Kamu kalau di rumah siapa yang kayak gitu sih? Kalau di rumah mama atau papa ada yang ngomongnya kayak gitu juga kayak kamu? Enggak ada. Jadi kamu niru siapa? Terinspirasi siapa? Enggak terinspirasi dari siapa-siapa. Emang dari lahir gitu? Iya. Dari kecil? Iya. Dari kecil kaget. Terus setelah terkenal nih banyak orang gitu, ada rasa gak enak atau seneng-seneng aja biasa aja? Suka malu kalau keluar sendiri. Malu? Iya, malu. Kenapa malu? Kalau dikenal orang malu gitu. Kayak dipanggil-panggil, Jin, apalagi bocil-bocil. Mereka suka godain. Gak pernah kamu gasin mereka tuh? Enggak. Kenapa? Ya, gak apa-apa sih. Karena kan kalau di luar tuh suka malu kadang-kadang gitu. Oh, suka malu aja. Kamu cita-citanya apa sih, Jin? Cita-citanya mau jadi polwan. Cocok. Suka olahraga gak? Suka tapi males. Suka tapi males apa? Olahraga? Sukanya? Sukanya kayak main futsal, lari gitu. Oh ini main dong. Futsal yuk. Mau? Ajak futsal. Gak jadinya takut. Gara-gara dia koper gue gak nggolin, gue dimarahin. Bisa jadi. Ada lagi komentar sini bilang, kamu tuh mirip sama Sasa Utari nih. Sasa Utari ya. Mirip Sasa pas belum glowing katanya gitu. Kamu tahu gak Sasa Utari nih? Tahu. Kamu juga bisa tuh kayak dia tuh, mirip ya. Tahu ya gak sih? Gaya ngomongnya juga mirip-mirip gitu gak sih? Iya. Mirip baru sadar? Baru sadar. Sini. Benar juga mirip ya? Yang ini mirip. Okay. Saudara enggak? Enggak. Oke, kita mau tanya nih sekarang Jejen ya. Kamu pernah atau enggak pernah malakin adik kelas? Ya ketawa lagi. Enggak malakin, cuma minta jajanin dong. Oh iya, ngomongnya gimana? Minta. Beliin gue es dong. Gitu. Ngomongnya gitu benar. Ini adik kelas. Lu baik banget beliin gue es apa? Gitu. Enggak ada duit kok. Ya elah, pelit banget lu. Kamu pernah enggak pernah kamu dilabrak sama kakak kelas? Enggak. Oh, bolos sekolah? Pernah. Pura-pura sakit terus ke UKS? Pura-pura sakit terus pulang gak ke UKS. Naksir sama kakak kelas pernah gak? Enggak. Ngutang di kantin? Jawab setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di rumah.